Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Anda bersama dengan video api pemalu. Ini adalah cubaan 1 2 3. Cubaan 1 2 3. Ya, cubaan 1 2 3. Harap clear. Anda bersama dengan video api pemalu. Itu Hasrat. Hari ini 22 April 2021 bersamaan dengan 11 Ramadan. 11 Ramadan. 1442 Hijrah. Ini adalah cubaan 1 2 3. Di mana anda bersama dengan video api pemalu. So Aden ada buat soalan tu. Hari tu Aden ada buat satu video live juga. Di mana koning Aden ni bergorak-gorak. Aden dah tahu lah apa sebab koning Aden ni. Dia bergorak, korak-bergorak dalam satu hari tu 3-4 kan dia gorak perut. Lepas tu gorak-gorak kan. Nak tahu jawapan dia apa? Jawapan dia apa? Koning dan bergorak-gorak. Nak tahu sebab apa? Sebab kita punya, kita punya pemakanan ya. So anda bersama dengan video Pik Malu. Ini adalah cubaan 1, 2, 3. Cubaan, dah cubaan. Harap, harap-harap clear ya suara. Pagi-pagi ni kita kasih kiss sikit kiss. Wah. Tak ada penolak ni Aden. Aden buat percubaan ya. Cubaan untuk buat video live. Bagi kiss sikit kiss. Wah. Ni apa golak? Oh, golak. Ada dengar? Ni golak. Di mana dia itu hari dia punya koning bergorak sebab dia dah tumbuh jerawat ke pembondo ni. Ni berbintik-bintik ni. Bermakna pemakanan kita banyak berminyak kan. Kolesterol lah kot. Apa jerawat tumbuh itu hari pun ni apa ada jerawat. Jawapan bila koning bergorak bukan sebab dapat duit ke apa tak. Jawapan dia ada jerawat ke ada kutil ke apa tak tahu ni. Tapi ni adalah apa kita punya tahu bono lah. Jawapan pemakanan lah. Sebab apa dan korang makan bueno, coklat, semua-semua berminyak, kuih tat, lagi kuih gayo goreng, popia goreng lah. Waalaikumsalam. Rumah dia dah balik dah. So anda bersama dengan video Pin Malu. So dan ada buat pin komen ni. Dan buat pin komen ni. Kening kerap bergerak-gerak, apa petanda? Petanda dia seperti yang dia cakap tadi. Petanda dia adalah dia tumbuh ni, tumbuh bondo ni, bintik-bintik ni. Mungkin pemakanan lah. Ada perasan? Muka dia tumbuh jerawat apabila makan kuih raya atau bondo berminyak. Dia akan copek tumbuh jerawat lah. Sebenarnya kulit dia ni susah nak tumbuh jerawat. Jadi faktor pemakanan pun penting. So anda bersama dan video pemalu sekilo asyarawan. So ini adalah cubaan 1, 2, 3. Dan bondo-bondo baru, dan bondo-bondo baru ni dia macam nak kata, kata apa ni, live memory card. Hello, hello. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Tukar suara. So jawapan dia kalau koning bergorak tu memang dia akan tumbuh something lah. Jadi dan bila koning ni dah tumbuh 2 biji 3 biji bermakna dan makan popia goreng korak kuih tat lagi apa pun tu bueno coklat cadbury dan korak makan jadi makanan tu tak sihat. Dia jadi macam muka berminyak sikit lah tu. So dia tumbuh bondo ni. Ni nak kata apa macam jerawat tu dia juga. Sebab apa ni apa dah tumbuh. Telinga dia pun ada tumbuh jerawat. Boleh kan? Salah telinga. Telinga. Ni tumbuh jerawat. Dengar tak? So anda bersama dengan video Pik Malu. So kita kena jaga pemakanan kita. Pemakanan kita kurangkan makanan berminyak. Macam apa goreng-goreng kau apa kan. Tapi kebelakangan ni poso ni ada banyak buku makan makanan goreng. Contoh kan boleh perkasam. So anda bersama dengan video Pik Malu di mana dan buat perkongsian dan cubaan dan body device ni. Device ni macam sound card lah. Sound card macam tu. Tengok ni suara lain. Ni lain kan. Ni lain ni. Kawat. Ada
background dia kan. Kenapa? Wah, ha? Oh. Ada background kuasa surat. Ya, harap-harap faham ya. Bermakna kalau Koning kita bergorak ni ada something lah. Ada something yang nak jadi. Seperti Dan, Koning dia bergorak. Dia ada bintik-bintik. Nampak? Ni bintik-bintik dan jerawat ni memang dah ada. Itu hari Dan ada buat satu video. Dan tanya kenapa Koning ni je bergorak. Tergasuh, memang tergasuh bergorak. Dalam satu hari tu banyak kali, 3-4 kali. Lepas tu ada lagi 3-4 kali bergorak. Upoi nak tumbuh bondo bintiknya ha. Kayak Koning Dan. So, so bondo bintik ni tak baik lah. Makanan lah. Faktor dia pemakanan kita. Makan makanan berminyak. Macam Dan itu lagi. Dan korab makan Bueno, Cadbury, kuih tart, papaya goreng dan makan. Memang sampai tengah malam pun dan bedal pun. Jadi dia tumbuh. Kulit ni payah nak tumbuh jerawat. Tapi bila dia makan benda-benda berminyak, jerawat akan tumbuh. Faktor itu lagi hanya dah tumbuh satu. Kat telinga dan ada satu. Lepas tu Koning gogorak tu sebab apa ni? Tumbuh bijinya kan. Nampak eh? Harap nampak biji ni. Jadi kena kawal kita punya pemakanan. Kurangkan makanan berminyak. Sekarang ni kesihatan eh. Kesihatan. Lock file. Saleh Rosli Belon Serban. Saleh Rosli Belon Serban. Saleh Rosli Belon Serban. Lock file kata. Biji kolesterol. Ni Kak Yana Loyona Koba. Biji kolesterol. Biji kolesterol. Tapi memang betul lah. High kolesterol. Bukan high kolesterol. Bermakna kandungan kolesterol. Untuk pengetahuan semua, pada 23 bulan 10 2020, Dan telah berhenti hisap rokok. Jadi sekarang ni 22 April 21, bermakna 6 bulan. 6 bulan Dan telah berhenti hisap rokok. Jadi ada banyak makan lah. Sebab apa Dan nak mengunyah. Dia mengunyah. Jadi dia boleh popia, kuih tart, apa semua, Bueno, Cadbury. Jadi muka dah berminyak. Ya, kita ni Dan hari ni pun dia nak, hari ni pun dia nak, dia nak cuba sound card ni. Dia ada muah-muah-muah ni. Lepas tu ada bong gagak pun ada. Ya, agak-agak clear ya. Jadi pemakanan kita lah kena jaga. Ni sorry live pula kan. Try ni. So Dan dah berhenti sokok. Hari ni 6 bulan lah. Dia 23 bulan 10, hampir 6 bulan lah. Hari ni 22 bulan 3, bermakna lagi sehari lagi dah cukup 6 bulan. Dan hari ni juga Dan ada check up dengan klinik kesihatan berhenti pemakanan, berhenti merokok. Hari keberapa lah? Sekejap saya tunjuk. Ni adalah hari ke 182 hari Dan berhenti sokok. Satu hari tak merokok. Jadi bila tak merokok ni, Dan banyak makan lah. Banyak makan sebab keinginan nak makan tu tinggi, nak mengunyah tu tinggi. Dan Dan dah try makan nikotin chewing gum selama 17 hari ya. Lepas tu ulcer tumbuh kat lidah, Dan stop. Dan dah pulang balik chewing gum tu, nikotin tu. Harganya mahal, sekotak dalam 200. Dia pulang balik lah dekat klinik kesihatan. Apa tu? Dan banyak makan tu agak bila dia puncur dan makan makanan yang tak sihat, jadi tumbuhlah bintik-bintik jerawat kat muka dia ni. Jadi itu lagi ada simptom di mana Koning Dan bergorak, koning gorak. Dan tanya kenapa, ramai orang tak tahu, Dan pun tak tahu. Jadi hari ni dia punya result dia tunjuk biji-biji ni. Jadi biji-biji ni lah tanda Koning Dan bergorak. Aduh, bermakna pemakanan Dan lah. Sebab Dan pun tris juga balik apa yang Dan makan. Sebab kulit Dan memang sensitif. Kena matahari pun tak boleh. Bukan tak boleh kena matahari, dia tak boleh lama naik motor tu, dia akan hitam. Nak mutih makan masa, nak hitam sehari boleh hitam kulit Dan ni. Sensitif. Ya, anda bersama Dan video pun malu. Harap clear suara Dan try ni mic baru. Mic condenser baru. So hari ni topik kita cubaan suara 1, 2, 3. Dia bagi muah sikit ya. Cubaan 1, 2, 3 suara. Topik kita Dan tanya tu, Dan buat pink comment bagaimana Kening kerap bergerak. Gerak-gerak kan. Sebab apa nak tumbuh biji ni. Orang Kak Yana Loyana Koba, biji kolesterol. Clear lah. Jadi yang kena jaga pemakanan.
And then korang makanan goreng, bueno lah paling banyak. Coklat makan, coklat bueno dengan Cadbury dan banyak makan. Lepas tu papaya goreng yang kecil-kecil tu, yang papaya simple dan body cake kan. Kan ju 2 kilo habis. Ha, 2 kilo dan makan bermakna bono tu kurang sihat lah. So then pun ada check up dengan doktor pemakanan, doktor farmasi. Dia ada check up, dia kata kalau boleh makan lobak. Lobak carrot tu potong-potong makan kunyah. Ya betul, dan makan lobak, mentah-mentah makan. Lepas tu makan banyak buah-buahan. Dan bukan saja dan berhenti serokok, malah pada 26 November dan ada buat pembedahan buasir. Ha, buasir. Pembedahan buasir di KPJ Seremban. Buang pula buasir level 3, tahap 3. Macam-macam. Buang buasir. Ha, buasir. So bukan saja berhenti sokok selama 6 bulan hari ni, malah dan buasir pun dendah berhenti. Puncur buasir tu pula dan berberak dan berdarah. Berak berdarah. Lepas tu dah korak berdarah dan pun macam heran lah kenapa berdarah kan. Lepas tu jujur memang podeh Taufik Pak Wan Chow Dow. Lepas tu berdarah dan pergilah klinik, klinik Senayan tu pergi dulu, klinik poliklinik Senayan. Nak kepastian doktor lah. Doktor bagi ubat. Dia kata buasir ni kena jolok so ke dalam ke badah. Dah lah berhenti sokok, kena buasir pula. Bermakna buasir ni bukan hari tu yang terjadi. Dia jadi berperingkat-peringkat 1, 2 dan 3 bermalah. Dan kena tu peringkat 3. Jadi doktor masukkan balik ke dalam, tu bagi makan ubat. Try dalam masa seminggu ubat tu nak kocutkan buasir tu. Eh, tukar suara pula. Tukar suara ni. Ni suara ni dia agak ni pula. Agak straight to the point. Lepas tu dia dah pergi klinik tu, dia dah pergi dapatkan doktor punya nasihat. Doktor bagi ubat, so kocutkan buasir. Makan-makan seminggu tak kocut. Jadi buasir tu tak kocut. Dia sarankan pergi KPJ lah, buat surat. Buat surat dan pergi KPJ pula. Bila pergi KPJ jumpa Dr. Tang, Dr. Tang tanya dia, bila you nak operate? Tarikh, bagi tarikh nak operate. Dia pun dah check lah, baring mengereng. Dia check dia punya jubur tu, dia tengok level 3, dia kata kena operate. Bila tarikh? Bagi tarikh dalam masa 2-3 hari kot. Tarikh 26 tu dan operate. Tapi sebelum operate tu kena buat check up untuk COVID. PCR untuk COVID dalam RM300. Ada kening bergerak for you. Ho, siapa khabar tu? Ada kening bergerak. Jujur memang pedih. Taufik sekilo. Sekejap. Ada kening bergerak. Kita cerita balik Pit dan baru masuk live kau ni. Nak cerita balik Ehsan Roslan. Tak ada. Dan ni cubaan suara. Nampak? Dan ada pakai memory card. Memory card, sound card ni. Dia ada golak-golak. Dia ada muak. Dia ada lagu. Dia ada what. So Ehsan Roslan khabar. Ehsan Roslan khabar. Start cerita balik. Malaylah kau tengok lah balik video ni. Ada kening bergerak for you. No Fatimah. Ada kening bergerak. Ni tanda-tanda kolesterol banyak dalam badan lah. Faktor je pemakanan kita. Sebab apa? Dan makan banyak. Makan coklat, makan Cadbury, makan popia goreng simple lo. Lepas tu boleh apa ya? Macam-macam lah. Makanan yang bersumberkan lemak ataupun kolesterol kan. Jadi elakkan makanan tu. Doktor farmasi pun cakap kena banyak makan lobak, timun. Dia pun banyak buah makan buah-buahan. Sebab apa tadi dia cerita dia dah kena buasi pada November 2020. Lepas tu dia berhenti serokok pada 23 bulan 10. Sekarang ni, hari ni 6 bulan lah, hampir 6 bulan. Besok 23 bulan hampir 6 bulan dia berhenti serokok. Jadi hari ni ada check up terakhir dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, Klinik Kesihatan Seremban dan buat kat situ. So Ehsan Roslan boleh tengok balik video ni daripada awal. No Fatimah, ada kening bergerak for you. Dan kening yang tak banyak. Dan bulu misai pun umur dan sekarang 37 tahun. Misai pun baru nak tumbuh siput. Dan tak pernah cukup misai selama 38 tahun. 37 tahun. Misai pun tak ada kan. Memang bakor lah. Yeah, where are you now? So tadi dia dah cerita. So tadi dia dah cerita macam mana appointment dengan doktor KPJ. Dah operate dalam masa 2 hari. Hari ketiga dia dah keluar daripada wadah. Assalamualaikum Hakim Drom.
Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakim Doremi. Ha. Cam Copong. Assalamualaikum wagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha Cam Copong. Ha sepupu. Yo so anda bersama dengan video api pemalu. Ha part 2 ni. Ni video ni part 2. Di mana dan ada buat video live juga. Berkenaan kening eh, kenapa kening kita bergerak-gerak? Kening kita bergerak, jawapan dia sebab kita nak tumbuh jerawat ke apa nampak bintik. Ini dah banyak hari dah. Baru hari ni dia tumbuh. Jawapan dia dia tukar suara ni, dia pakai songkat. Jawapan dia kening kita ni nak tumbuh jerawat bermana faktor pemakanan kita banyak berminyak lah, berminyak, dan sebab dia makan Bueno, Cadbury, Popia Simple, apa tu kuitat, bono tu majerin ya, majerin, jadi berminyak. Dan ni dia punya kulit ni sensitif, dia payah nak tumbuh jerawat. Jadi bila dia perhatikan dan buat apa ni, rest balik dia apa dia makan, upuan dia makan banyak makanan yang bersumberkan lemak ataupun berminyak, kulit dia mudah tumbuh jerawat. Jadi kulit dia sensitif, dan ni tak boleh sebenarnya tak boleh kena matahari sangat. Dan kalau naik motor satu hari, naik motor dah hitam dah. Tu dia tak suka jadi apa naik motor, tapi sebenarnya dia suka merempit daripada naik kereta sebab apa laju. Nak tuju lagu boleh tak bang? Muhammad Ashriq. Muhammad Ashriq nak tuju lagu apa tu? Ada nyanyi boleh nak apa? Dia pun ada beli power amp gitar ni power amp gitar dan ada body preamp power amp ke apa? Lebih kurang jack apa macam tu. Lebih kurang macam tu. Ada bunyi golak-golak. Okey, anda bersama dengan video api pemalu hari ni. Dan nak cuba sound card ni, dan ni adalah part kedua kenapa koning kita bergerak-gerak. Dan ada buat satu video live tu dan tanya dan sendiri pun nak kepastian sebenarnya sebab dia bergerak lain macam pun mata gasau gerak-gerak. Jawapan eh, dia tumbuh bintik ni. Ni dah banyak bulan dah ni. Banyak hari lah, banyak minggu kot dia gasau baru tumbuh rupa eh. Pemakanan kita berminyak, jadi kulit kita akan tumbuh jerawat atau something macamnya. Jadi benda itulah yang membuatkan kelopak koning kita ni ataupun koning kita ni bergerak-gerak, terasa bergerak-gerak. Jadi bila bergerak-gerak tu tak best lah. Jadi bila bergerak-gerak tu dia jadi kita macam tak sodap lah kan. Sebab apa gerak ni jawapan ni, memang pemakanan kita bono yang berminyak, kolesterol semua macam tu kita elakkan. Doktor farmasi pun dan jumpa pun Jacoba koning bergerak-gerak macam The Rock dan semua asli kubah. Jadi kena elak lah makanan berminyak, sebenarnya tak sihat. Kita peringkat umur kita dah 37 ni, dah orang kata dah tua ni. Sebab apa kena jagalah kesihatan kan, kesihatan. Dan hari ni adalah hari yang ke-182 dah berhenti rokok, dan itu hari pun November 2020 dan dah kena buasi. Hari ni 22 April 2021, 23 Oktober 2020 dan berhenti rokok selama 25 tahun dan risap rokok dan berhenti. Dongah pun macam kelakar kan, 25 tahun tu risap rokok, punca dan risap rokok sebab apa. Dan dulu ayah dan dia motong kotak, dia sekadar cerita lah motong kotak, dia nak halau nyamuk dan risap rokok. Aduh, tapi dia tak nak risap rokok lagi. Semoga kita istiqomah. Cam Copong, assalamualaikum. Waalaikumsalam. So tadi dia dah buat pin komen, dia dah buat, dia dah cerita sebab apa dia buat Facebook live kedua ni. Sebab apa tadi koning bergerak, sebab apa jawapannya dia dah tahu. Hari ni result dia ada bintik-bintik keluar, jadi macam berkaitan dengan kulit kita punya ulat urat-urat ke apa ke, tak tahulah, dia tumbuhlah jerawatnya apa bijinya, dua bijinya dia tumbuh nampak. Jadi tak sihat lah, pemakanan kita tak sihat. Tanya Hafid, semangat istiqomah. Muhammad Zaki Jaafar, imam kita. Imam awak, ikut imam. Imam nak tanya sikit lah, nak bayar zakat bila tu ada TKJS? Nak bayar zakat fitrah hari ni, puasa yang ke-11. Puasa ke-11, 11 Ramadan 1442 bersama dengan 22 April 2021 Masihi. 1442 11 Ramadan 1442 Hijrah bersamaan dengan 22 April 2021 Masih. Muhammad Zaki Jaafar, imam kita. Imam awak, ikut imam. Bila tu ada TKS nak bayar zakat fitrah ni? So sedikit pengkongsian dan hari ni, di mana tadi dia nak buat cubaan 1, 2, 3, dia nak beli sound card ni, dia ada golak-golak. Nampak
Nanti kita plan minggu depan kita buat TKS lah, insyaAllah. Imam kita, Muhammad Zaki. Imam muda. Dia ada gunshot. Gunshot. Dia ada check. Tepuk. Ah, dia ada gelap juga. Ya, so anda bersama dengan video Imam Malu. Ini saja-saja juga untuk Facebook lah. Di mana jawapan dia koning gorak-gorak ni. Pemakanan kita, kita makan makanan berminyak. So kita kena elakkan makanan berminyak. Makanan berminyak ni sendiri kita boleh bayangkan ataupun kena pasti seperti goreng-goreng, goreng-gorengan, kukus-kukusan, okey, kukus okey, goreng-goreng, elakkan makanlah untuk kesihatan ni. Sebab apa? Kalau nak ikutkan sejarah, ayah dia sendiri ada sejarah hypertension ataupun darah tinggi. Bunyi hanurut ada tak? Bunyi hanurut tak ada, Imam. Muhammad Zaki Jaafar, bunyi hanurut ada. Dia ada bunyi. Tembak-tembak ada. Ni? Oh, ni elimination. Eliminate. So, yang ni ada bunyi kiss. Kiss muah-muah lah. So, elakkan makanan berminyak. Seperti goreng-goreng, banyakkan makanan sayur-sayuran, lobak, timun ataupun makanan buah-buahan, banyakkan tu, tu lagi bagus sebab dia pun dah amalkan. Sebab oh, dia bukan buat kisah okos saja, malah pada November 2020 dan buat pemudahan buasa, dia banyak makan buah dan makanan pantang orang bersalin lebih kurang macam tu. Rumah dia masak, masaklah kau jijah, rumah dia masak macam jago dan macam bersalin kan. Bunyi nurul lah tadi dah cerita tak ada. So sedikit pengusian dan berkenaan dengan mengapa kening kita bergerak-gerak, jawapan dia nak tumbuh jerawat kau, something like that lah. Like this, you tengok ada dua biji jerawat tumbuh kat kening, dia bergerak-gerak dalam satu hari tu, bergerak korap, oh terasa rimeh pun ada. Sebab apa lah bergerak ini dapat duit banyak, kau apa tak dapat 1000 tu. Tak ada lah, dah ceritakan dapat 1000 tu dapat. Lepas tu nak ceritakan dia ni ada jerawat yo. Assalamualaikum Eli Syahidah Abdul Rahman. Assalamualaikum Apin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli kita, ha, kak LHDN, ha, dan dah bayar LHDN ya, ha, dah dapat dah, apa ni, bagi rebate ke apa, dapat balik ya, sebab dia bayar lebih, sebab dia ada berbayar zakat juga monthly. Assalamualaikum Apin. Waalaikumsalam warahmatullahi. So dia dah cerita, ha, kemain dia dah jadi DJ pula. Ini adalah cobaannya Kak Eli, HDJM, hashtag HDJM. Sebenarnya dia dah jadi DJ dah lama, dah 2006 dah ada. Sebab apa buat radio online. Tapi saya sajalah, sebab benda ni dia ada atas copyright kan. Tak best nak main eh. Tu dia malas main. Bayar dah kau Kak Eli belum? Dah bayar dah, bayar. Kemain dah jadi DJ Kak Eli Koba, bayar dah kau dah, dah bayar dah. Dah settle lah semua. Kak Eli belum? Bayar, jangan tak bayar ya. Nak pergi jauh bayar HDN. Jangan takut nak bayar LHDN. Apa dah takut kan, bayarlah ikut dalam undang-undang kan. Orang kata jangan rentas negeri, janganlah rentas. Kayolah online kat rumah, pada muka LHDN Kak Lee belum bayar. Pada muka pojong LHDN pun tak bayar LHDN lagi. Kak Lee kita Eli Syahidah Abdul Rahman. Yo, so so anda bersama dengan video Pip Malu. Dan kasih muah sikit. Muah. Yo, so dan nak buat perkongsian tadi. Ini ada cubaan 1, 2, 3. Dan ada boleh sound card ni. Sound card ni ada macam-macam. Dia ada bunyi gunshot, ada bunyi chest tepuk, ada bunyi golak. So dan nak buat perkongsian tadi berkenaan dengan mengapa kening dan bergerak-gerak, jawapan dia nak tumbuh jerawat ke, apa tambah biji ke, apa ni, apa bodoh lah ni. Ni dah dah tumbuh jawapan ni. Banyak minggu dah bawah ini dia tumbuh jawapan ni. Pemakanan kita lah, kena jaga kolesterol, elakkan kolesterol ataupun makanan berlemak ataupun goreng-gorengan. Ada pun dah makan lah, pan fries pun ada makan, beli KFC, beli kat kedai di Pinky pun ada, beli pan fries. Makan, makan pula waktu malam sampai makan tidur. Lagilah bahaya, bukan bahaya lah, maksudnya tak bagus untuk kesihatan. Peringkat umur dah 30 lebih nak masuk awal 40-an ni, kena jaga kesihatan kita. Kesihatan lebih bermakna. So anda bersama dengan video Apik Pembalu Haskilo Surround. Ini sajalah perkongsian dan berkenaan kening gerak-gerak. Anda boleh tengok balik video ni balik daripada awal, kenapa kening kita bergerak-gerak. Itu adalah simptom di mana nak tumbuh biji jerawat ni kau, macam tu lah kulit dia ni payah nak tumbuh jerawat. Contoh sebab apa dia kena pasti, dulu dan puasa, lepas puasa makan kuih raya, 2 hari lepas makan kuih raya tu dia tumbuh jerawat. Jadi pemakanan kita lah kuih raya, ada tolo, ada majerin. Jadi tak bagus lah untuk kesihatan.
boleh makan tapi tak bagus untuk kesihatan ya. Semoga kita bertemu lagi, anda bersama dan video pemandu Askilo Sarawak. Bye bye, bye bye semua, bye bye. Boleh nak buat panjang-panjang. Dan test kat sound card ni, test. Okey, anda bersama dengan video pemandu Askilo Sarawak. Bye bye. Ah, kita muah-muah sikit. Koning pun tak ada. Cik bunga syukur-syukurah, koning pun tak ada kau bai. Sampai betul. Aduh ha, siapa nak kabar tak ada koning dia nampak? Ha nya ha, nampak. Misai pun tak ada nampak. Misai ha, nampak. Siapa dah cukup misai 37 tahun. Pada buku LSDN. Kak Kelly, Kelly. Okay, sekarang kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Lagu PUBG pada orang. Awesome. Ni dia pakai sound card. Pakai sound card. Bye bye semua.